Hijah Salsa dan Pratama Arhan sudah resmi menikah sejak 20 Agustus 2023. Namun diketahui pasangan muda itu belum menyelenggarakan resepsi lantaran Arhan yang masih disibukkan dengan segudang jadwal sebagai pemain sepak bola. Tak heran bila publik bertanya-tanya kapan Gigi dan Arhan akan menggelar resepsi pernikahan mereka. Pertanyaan inilah yang belakangan terjawab lewat beredarnya video dari konten eksklusif mereka yang bocor di media sosial TikTok. Yang tentunya tampak Sisi digendong Arhan di atas pundaknya, wanita yang baru merayakan hari jadinya yang ke-20 tahun beberapa bulan lalu, seakan tak canggung sekalipun aksi manjanya disaksikan banyak orang lantaran video itu diduga direkam saat mereka berada di kampung halaman Arhan di Blora, Jawa Tengah. Kemudian terdengarlah ucapan Mail Saputra, salah satu teman satu geng Sisi dan Arhan yang sebelumnya juga dikenal sebagai asisten Nikita Mirzani. Entah kepada siapa Mail berbicara, namun yang pasti dia menyebutkan keinginan Sisi untuk menggelar resepsi pernikahan di Bali. Sisi nanti mau resepsinya di Indo, maunya di Bali, ucap Mail. Sayup-sayup terdengar tawa Arhan menanggapi celutukan temannya tersebut. Lalu terdengar seorang wanita yang ikut menimpali ucapan Mail tersebut. Enggak, nanti sekalian mau pakai hijab warna hitam, tutur wanita tersebut. Tentu saja belum bisa dipastikan kebenaran dari obrolan tersebut. Apalagi karena tampaknya mereka sedang asyik mengobrol santai sembari membicarakan pernikahan Arhan dan Gigi yang baru berjalan beberapa bulan. Namun yang pasti hingga kini warganet masih menantikan kapan Arhan dan Gigi akan menggelar resepsi. Di sisi lain, warganet juga dibuat gemas dengan tingkah Gigi yang tidak malu untuk digendong Arhan sekalipun berada di tengah-tengah warganya.